Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi nih bersama channelnya Bu Guru Asma. Hari ini kita akan membahas tentang multimedia pembelajaran interaktif dengan materi haji. Nah, apa aja sih yang ada dalam multimedia interaktif ini? Ada berbagai macam loh. Ada menu baca materi, ada menu nonton, ada menu kuis, dan juga main game. Nah, yang pertama ini adalah menu pendahuluan, yang mana Bu Guru Asma akan menyapa teman-teman kalian semua. Yang kedua adalah identitas. Siapa sih Bu Asma itu? Bu Asma adalah seorang guru SD yang mengajar di SD Negeri Lempuyang Wangi sebagai guru PAI. Di sini juga ada menu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu disesuaikan dengan materi kita, yaitu materi haji. Selain itu juga ada menu baca materi, nonton video, kuis, dan juga main game. Silahkan disimak ya teman-teman. Di menu baca materi terdiri dari berbagai macam ya teman-teman. Ini adalah menu awal, yaitu sebagai pertanyaan pemantik. Haji adalah rukun Islam yang kelima, hanya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Kemudian di sini juga membahas apa sih haji itu secara bahasa, apa sih haji itu secara istilah. Selanjutnya kita bisa memilih tombol next atau kembali ke home button, yaitu menu tentang baca materi. Nah, kalau kita klik tombol yang merah, nah kita akan kembali ke menu rute materi. Tadi kita sudah nih ke pengertian, sekarang kita coba ke rukun haji ya. Rukun haji ini juga terdiri dari berbagai macam. Ada ihram, ada tawaf. Nah, sekarang kita pilih menu ihram ya. Tuh, ada pengertiannya ya di sini lengkap. Kalian tinggal pelajarin aja. Kemudian kita pilih menu tawaf. Ini juga ada ilustrasi serta pengertian dari tawaf itu. Selanjutnya kita bisa tombol next, yaitu sa'i. Kembali lagi ke menu rukun haji, kita lihat ya menu tertib. Nah, tertib ini adalah rangkaian dari rukun haji yang harus dilaksanakan pada saat ibadah haji. Kita kembali lagi ke menu rukun haji. Sekarang kita coba yuk kembali ke rute materi. Kita klik menu wajib haji. Di sini teman-teman bisa membaca dan memahami apa sih ternyata wajib haji itu. Kembali lagi di rute haji. Nah, sekarang kita lihat ya menu hikmah haji. Di sini disebutkan apa aja sih hikmah haji itu. Nah, itulah tadi rute materi haji yang bisa kita pilih ya. Sekarang kita lanjut ke nonton video. Silahkan di sini. Sekarang kita kembali ke menu awal ya. Di sini kita akan memilih menu kuisis. Nah, anak-anak dan teman-teman semuanya bisa memainkan kuisis secara online dengan scroll ke bawah, klik play now, atau dengan mengklik link yang ada di bawah ini. Tentunya pasti akan sangat seru ya. Selamat mencoba. Seru kan menu kuisis tadi? Selanjutnya adalah menu main game. Teman-teman dan anak-anakku semuanya bisa memilih satu di antara tiga game yang Bu Asma buat. Ini adalah game multiple choice dengan klik start. Nah, kalian akan memilih jawaban di antara empat ini. Apa ya kira-kira jawabannya? Thank you.
seru kan? Jika jawaban kalian benar, maka akan keluar menu benar. Jika salah, akan keluar menu salah. Selanjutnya, kita akan pilih answer the question. Teman-teman bisa memilih satu di antara tiga huruf ini. Coba ya, kita baca apa nama bukit tempat mengantar jumlah. Teman-teman bisa menulis jawabannya di kertas dan tada! Jawabannya adalah Bukit Mina. Jadi, jika teman-teman ingin melihat jawaban yang betul, bisa klik cek jawabanmu di sini dan jawaban yang benar adalah 7 kali. Nah, kita bisa pilih di sini ada 3 macam soal ya yang bisa kalian tap dan kalian mainkan. Nah, yang terakhir ada menu quizzes tadi yang kita bermain quizzes tadi. Kembali lagi ke menu home. Sekarang kita pilih ke menu referensi. Nah, desain grafis ini dibuat oleh Canva, dari buku PAI, soal latihannya dibuat dari quizzes ya. Dan terima kasih telah menyaksikan dan mensupport multimedia pembelajaran interaktif Canva. Terima kasih.